Halo, ketemu lagi dengan saya. Mau berbagi sedikit saja ini sebagai pengingat juga buat kita semua. Jika kita akan mengembalikan piston untuk mobil, hampir semua mobil. Nah, kadang-kadang kita lupa dan tidak perhatikan hal yang kecil. Nah, ini mungkin bisa buat pengingat saja bahwa di setiap stang piston itu ada nomor yang tertera. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah nomor. Nah, yang ini kelihatan adalah nomor 4. Dan yang ini nomor 3. Jadi kita harus sudah tahu mana yang posisinya dan mana ininya. Oke, teman-teman, biar tidak salah, kemudian mengembalikannya dengan mudah, kita tidak perlu setting lagi dengan yang repot. Ingat ya, ada angka yang tertera pada stang piston. Lihat angka itu, perhatikan. Walaupun biasanya kalau kita sudah terbiasa pasti akan kita tandai. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.